Sarwenda, istri dari Ruben Onsu, baru-baru ini menghadapi tuduhan tidak berdasar terkait hubungan gelap dengan anak angkatnya, Betran Peto. Tuduhan ini beredar luas di media sosial, menimbulkan kegaduhan dan menyakiti keluarga Onsu. Dalam menanggapi isu ini, Sarwenda dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut dan menyampaikan klarifikasinya melalui media sosial. Sarwenda merasa bahwa tuduhan tersebut sangat tidak adil dan merusak reputasinya. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga generasi mendatang dari dampak negatif hoaks dan fitnah. Dia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anaknya dari efek buruk opini publik yang tidak benar. Betran Peto, di sisi lain, juga memberikan tanggapannya terkait isu ini. Melalui akun media sosialnya, Betran menyampaikan rasa syukurnya karena telah menjadi bagian dari keluarga Onsu. Ia mengingat kembali masa sulitnya sebelum bergabung dengan keluarga Ruben Onsu, di mana ia harus berjualan makanan untuk membiayai sekolahnya. Kehidupannya berubah ketika ia diangkat menjadi anak oleh keluarga Onsu, dan ia merasa sangat bersyukur atas kasih sayang yang diterimanya. Betran mengungkapkan bahwa berita-berita miring yang beredar sangat menyakitinya. Ia meminta maaf kepada Ruben Onsu dan Sarwenda karena dirinya menjadi pusat perbincangan negatif. Betran berharap agar para netizen berhenti menyebarkan informasi yang tidak benar dan memahami dampak buruk dari tindakan mereka. Ruben Onsu, sebagai ayah dan suami, tidak tinggal diam menghadapi fitnah ini. Ia melayangkan somasi terbuka kepada para penyebar hoaks dan fitnah yang menyerang keluarganya. Ruben menegaskan bahwa ia siap membawa kasus ini ke ranah hukum jika penyebar fitnah tidak segera menghentikan aksi mereka dan menghapus informasi palsu yang telah disebarkan. Sarwenda juga menekankan bahwa keluarga mereka selalu berusaha menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Isu-isu miring seperti ini dianggapnya sangat merugikan dan tidak seharusnya dijadikan bahan perbincangan di media sosial. Ia berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah termakan oleh berita palsu yang belum tentu kebenarannya. Pada akhirnya, baik Sarwenda maupun Betran Peto berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Mereka mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi di dunia digital. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu miring mengenai hubungan Sarwenda dan Betran Peto dapat mereda dan tidak lagi menjadi topik perbincangan yang merugikan pihak manapun. Sarwenda dan Betran Peto berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menilai dan menyebarkan informasi. Kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya informasi yang tidak benar bisa menyebar dan merusak reputasi seseorang. Mereka menegaskan bahwa keluarga mereka selalu menjaga integritas dan keharmonisan dalam hubungan mereka, dan isu-isu miring seperti ini sangat merugikan. Betran Peto, yang telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Ruben Onsu dan Sarwenda, merasa sangat terluka dengan tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan betapa besar rasa sayangnya terhadap keluarga yang telah menerimanya dengan penuh cinta dan dukungan. Betran mengingat kembali masa-masa sulit sebelum ia diangkat menjadi anak oleh keluarga Onsu, dan betapa hidupnya berubah menjadi lebih baik sejak saat itu. Ruben Onsu, yang dikenal sebagai figur publik yang tegas, tidak tinggal diam. Ia mengajukan somasi terbuka sebagai langkah awal untuk menuntut keadilan dan membela kehormatan keluarganya. Ruben menyatakan bahwa ia siap membawa kasus ini ke jalur hukum jika pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tidak segera menghentikan tindakan mereka dan menghapus semua konten yang merugikan. Sarwenda sendiri merasa sangat terganggu dengan opini negatif yang berkembang di media sosial. Ia menekankan bahwa sebagai pengguna media sosial, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Sarwenda juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi anak-anak, dari pengaruh negatif berita palsu dan opini publik yang menyesatkan. Keluarga Onsu berharap agar kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Mereka menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi di dunia maya. Mereka juga berharap agar masyarakat dapat lebih memahami dampak buruk dari menyebarkan fitnah dan hoaks. Di sisi lain, dukungan dari publik terus mengalir untuk Sarwenda dan Betran Peto.
Banyak netizen yang menyampaikan dukungan mereka melalui komentar di media sosial, berharap agar keluarga Onsu tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif. Dukungan ini memberikan semangat bagi Sarwenda dan Betran untuk terus menjalani hidup mereka dengan positif dan tidak terpengaruh oleh berita palsu. Kasus ini juga menarik perhatian para ahli hukum dan media, yang melihat pentingnya regulasi dan kontrol lebih ketat terhadap penyebaran informasi di internet. Beberapa pihak menyarankan agar platform media sosial lebih proaktif dalam menangani konten yang bersifat fitnah dan merugikan individu. Keluarga Onsu berharap bahwa dengan tindakan tegas mereka, tidak hanya reputasi mereka yang pulih, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dalam komunikasi digital. Mereka bertekad untuk terus membela kebenaran dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sarwenda menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Ia mengajak semua pihak untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih positif. Dengan klarifikasi yang telah disampaikan dan langkah hukum yang sedang diambil, keluarga Onsu berharap bahwa situasi ini dapat segera terselesaikan. Mereka berterima kasih atas dukungan dari publik dan berjanji untuk terus membagikan kebenaran demi menjaga nama baik keluarga mereka. Sarwenda, istri dari Ruben Onsu, baru-baru ini menghadapi tuduhan tidak berdasar terkait hubungan gelap dengan anak angkatnya, Betran Peto. Tuduhan ini beredar luas di media sosial, menimbulkan kegaduhan dan menyakiti keluarga Onsu. Dalam menanggapi isu ini, Sarwenda dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut dan menyampaikan klarifikasinya melalui media sosial. Sarwenda merasa bahwa tuduhan tersebut sangat tidak adil dan merusak reputasinya. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga generasi mendatang dari dampak negatif hoaks dan fitnah. Dia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anaknya dari efek buruk opini publik yang tidak benar. Betran Peto, di sisi lain, juga memberikan tanggapannya terkait isu ini. Melalui akun media sosialnya, Betran menyampaikan rasa syukurnya karena telah menjadi bagian dari keluarga Onsu. Ia mengingat kembali masa sulitnya sebelum bergabung dengan keluarga Ruben Onsu, di mana ia harus berjualan makanan untuk membiayai sekolahnya. Kehidupannya berubah ketika ia diangkat menjadi anak oleh keluarga Onsu, dan ia merasa sangat bersyukur atas kasih sayang yang diterimanya. Betran mengungkapkan bahwa berita-berita miring yang beredar sangat menyakitinya. Ia meminta maaf kepada Ruben Onsu dan Sarwenda karena dirinya menjadi pusat perbincangan negatif. Betran berharap agar para netizen berhenti menyebarkan informasi yang tidak benar dan memahami dampak buruk dari tindakan mereka. Ruben Onsu, sebagai ayah dan suami, tidak tinggal diam menghadapi fitnah ini. Ia melayangkan somasi terbuka kepada para penyebar hoaks dan fitnah yang menyerang keluarganya. Ruben menegaskan bahwa ia siap membawa kasus ini ke ranah hukum jika penyebar fitnah tidak segera menghentikan aksi mereka dan menghapus informasi palsu yang telah disebarkan. Sarwenda juga menekankan bahwa keluarga mereka selalu berusaha menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Isu-isu miring seperti ini dianggapnya sangat merugikan dan tidak seharusnya dijadikan bahan perbincangan di media sosial. Ia berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah termakan oleh berita palsu yang belum tentu kebenarannya. Pada akhirnya, baik Sarwenda maupun Betran Peto berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Mereka mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi di dunia digital. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu miring mengenai hubungan Sarwenda dan Betran Peto dapat mereda dan tidak lagi menjadi topik perbincangan yang merugikan pihak manapun. Sarwenda dan Betran Peto berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menilai dan menyebarkan informasi. Kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya informasi yang tidak benar bisa menyebar dan merusak reputasi seseorang. Mereka menegaskan bahwa keluarga mereka selalu menjaga integritas dan keharmonisan dalam hubungan mereka, dan isu-isu miring seperti ini sangat merugikan. Betran Peto, yang telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Ruben Onsu dan Sarwenda, merasa sangat terluka dengan tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan betapa besar rasa sayangnya terhadap keluarga yang telah menerimanya dengan penuh cinta dan dukungan.
Betran mengingat kembali masa-masa sulit sebelum ia diangkat menjadi anak oleh keluarga Onsu, dan betapa hidupnya berubah menjadi lebih baik sejak saat itu. Ruben Onsu, yang dikenal sebagai figur publik yang tegas, tidak tinggal diam. Ia mengajukan somasi terbuka sebagai langkah awal untuk menuntut keadilan dan membela kehormatan keluarganya. Ruben menyatakan bahwa ia siap membawa kasus ini ke jalur hukum jika pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tidak segera menghentikan tindakan mereka dan menghapus semua konten yang merugikan. Sarwenda sendiri merasa sangat terganggu dengan opini negatif yang berkembang di media sosial. Ia menekankan bahwa sebagai pengguna media sosial, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Sarwenda juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi anak-anak, dari pengaruh negatif berita palsu dan opini publik yang menyesatkan. Keluarga Onsu berharap agar kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Mereka menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi di dunia maya. Mereka juga berharap agar masyarakat dapat lebih memahami dampak buruk dari menyebarkan fitnah dan hoaks. Di sisi lain, dukungan dari publik terus mengalir untuk Sarwenda dan Betran Peto. Banyak netizen yang menyampaikan dukungan mereka melalui komentar di media sosial, berharap agar keluarga Onsu tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif. Dukungan ini memberikan semangat bagi Sarwenda dan Betran untuk terus menjalani hidup mereka dengan positif dan tidak terpengaruh oleh berita palsu. Kasus ini juga menarik perhatian para ahli hukum dan media, yang melihat pentingnya regulasi dan kontrol lebih ketat terhadap penyebaran informasi di internet. Beberapa pihak menyarankan agar platform media sosial lebih proaktif dalam menangani konten yang bersifat fitnah dan merugikan individu. Keluarga Onsu berharap bahwa dengan tindakan tegas mereka, tidak hanya reputasi mereka yang pulih, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dalam komunikasi digital. Mereka bertekad untuk terus membela kebenaran dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sarwenda menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Ia mengajak semua pihak untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih positif. Dengan klarifikasi yang telah disampaikan dan langkah hukum yang sedang diambil, keluarga Onsu berharap bahwa situasi ini dapat segera terselesaikan. Mereka berterima kasih atas dukungan dari publik dan berjanji untuk terus membagikan kebenaran demi menjaga nama baik keluarga mereka.